kabin mobil dimatikan ketika mengemudi di malam hari. Mengemudi mobil tidak selamanya di siang hari, akan tetapi kadang seseorang perlu berkendara di malam hari. Dalam hal ini pencahayaan dibutuhkan sehingga fungsi dari lampu mobil sangat dibutuhkan. Berbicara masalah lampu kabin, kadang ditemui lampu yang dimatikan padahal sedang kondisi gelap. Lantas apa alasan lampu kabin mobil dimatikan saat malam hari? Beberapa alasan lampu kabin mobil dimatikan saat malam hari tentunya bertujuan untuk memberikan kenyamanan baik diri sendiri atau pengendara lain. Mungkin bagi penumpang yang tidak tahu agak kebingungan atau bagi pengendara pemula akan bertanya-tanya akan hal tersebut. Daripada penasaran, berikut penjelasannya. 1. Penglihatan terganggu saat berkendara. Disarankan mematikan lampu kabin saat malam hari. Ketika berkendara di malam hari dalam kondisi lampu kabin menyala, maka mata dari pengemudi akan menjadi silau. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuainya intensitas cahaya yang masuk ke dalam pupil mata. Dalam hal ini harus sesuai dengan kebutuhan supaya pandangan terhadap jalanan lebih jelas. Apabila lampu kabin menyala, maka otomatis pupil pada mata pengendara akan mengecil. Hasilnya mata hanya dapat dimasuki cahaya dengan jumlah lebih sedikit. Hal tersebut bersamaan dengan kondisi dari luar kendaraan yang cukup gelap sehingga kemampuan penglihatan pengendara menjadi terganggu. 2. Sebab itu alangkah baiknya saat berkendara di malam hari lampu kabin mobil dimatikan. Tujuannya adalah agar intensitas cahaya yang masuk ke bagian mata mobil sesuai kebutuhan. 2. Aki mobil jadi lebih boros. Aki mobil menjadi sumber daya listrik pada kendaraan. Aki merupakan sumber listrik pada kendaraan. Fungsinya sangat penting sehingga perlu dijaga. Bagian ini juga menjadi salah satu alasan lampu kabin mobil dimatikan saat malam hari. Jadi ketika lampu kabin menyala di saat berkendara di malam hari, maka aki jadi lebih boros. Hal tersebut dikarenakan daya listrik yang dikeluarkan aki menjadi lebih banyak karena ada tambahan pengeluaran yakni bagian lampu kabin dalam jangka yang lama. 3. Perjalanan yang dilakukan dengan jarak cukup jauh. Jika suka menyalakan lampu kabin, maka waktunya akan lama. Bahkan performa mobil bisa saja menurun akibat daya listrik yang dikeluarkan aki terbagi menuju lampu. Biasanya saat siang hari daya listrik hanya tertuju pada mesin, AC, dan fitur lainnya. Akan tetapi saat malam hari lampu juga ikut ambil bagian dalam hal ini. 3. Bisa mengundang kejadian yang tidak diinginkan. Lampu kabin menyala bisa memberitahukan kondisi dan keadaan di dalam mobil. Memang dari segi performa tidak ada hubungannya, akan tetapi terbilang penting yakni bisa mengundang hal yang tidak diinginkan. Seperti yang diinginkan banyak orang, privasi selama dalam kendaraan tentunya tidak ingin diketahui oleh pengendara lain. Karena hal tersebut berhubungan dengan keamanan pengendara dan penumpang, apalagi ada benda berharga di dalam mobil. Jadi ketika berkendara dengan mobil dalam kondisi lampu kabin menyala, maka bukan tidak mungkin ada penjahat yang melihat dan tahu akan isi di dalamnya. Jika berharga bisa saja akan diincar, apalagi para penjahat tahu kondisi kabin mobil yang lebih memudahkan aksinya. Oleh sebab itulah lampu kabin mobil sangat disarankan untuk dimatikan supaya tidak terjadi hal yang tentunya tidak diinginkan. Pengendara lain bisa terganggu. Pandangan pengemudi bisa teralihkan saat ada cahaya yang lebih terang pada satu kendaraan. Pada saat lampu kabin menyala, bisa juga mengganggu pengendara lain. Hal tersebut dikarenakan pengendara
pengendara lain bisa saja terdistraksi oleh kabin mobil dengan lampu yang menyala, sehingga pandangan menjadi teralihkan ke bagian kendaraan yang kabinnya menyala dengan terang. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan, mengingat pengemudi diharuskan untuk tetap fokus terhadap jalan.